Assalamualaikum, jumpa lagi di PWA Channel lagi sih. Oke, kali ini kita lagi ada di farm yang di Bogor, farm yang biasa kita ngambil hewan, guys. Nah, ini domba-dombanya nih, guys. Wih, gede-gede, guys. Ini umurnya kisaran udah ada 10 bulanan kali ini, guys. Oh, ada ini kambing Jawa nih, guys. Ini farm yang suka kita ambil yang di Bogor ya, guys ya. Jadi kandangnya bersih juga nih, guys. Kita lagi mencoba untuk mereview hewan-hewan yang ada di farm yang biasa kita ambil di Bogor nih, guys. Ini biasanya untuk domba-domba yang kayak gini, domba Garut ya, guys ya. Dia umur kurang lebih 8 sampai 10 bulanan. Mayoritas domba, guys, mendera di sini, guys. Nih, kambing Jawa nih, guys. Guys. Ini kunjungan kita ke farm kita yang di Bogor nih, guys. Namanya Kahvi Farm. Nah, guys, yang semuanya nih, guys. Dari yang bulunya udah gembel sampai bulu-bulu yang kayak jenis merino gini, guys. Guys. Ini guys, insya Allah, gacor guys. Gacor, mantap. Ini nih guys, ini domba-domba kayak gini nih guys. Biasanya domba-domba Garut yang kayak gini yang banyak dagingnya nih guys. Ini untuk stoknya ready banyak ya guys ya. Cuman kalau untuk pasarnya, biasa kita banyak stok di Selasa sampai Selasa atau Jumat ya guys ya. Guys, sekarang kita lihat yang ada di bawah, guys. Ini guys, oh, ini Kahvi Farm ya, guys ya. Jadi kalau ada yang mau order, tinggal hubungi nomor ini aja nih, guys. Ini salah satu farm kita yang ada di Bogor. Salah satu hewan domba kurban yang telah kita order ya, guys ya. Nih, bagi kalian yang ingin melihat-lihat ya, guys ya. Untuk berat dombanya variatif, guys. Mulai dari 25 kilo sampai 30 kiloan nih, guys. Ini gede, guys. Bisa kelihatan tuh dari paha bagian belakangnya ya, guys ya, tebal-tebal nih, guys. Guys, tuh. Guys, banyak guys stoknya, guys. Udah ada 25 ekoran ya, guys ya. Pakannya juga beda, guys. Kita pakai pakan konsentrat ya, guys. Pakan yang pertumbuhan nih, guys. Guys. Guys, ada domba Garut, ada domba merino ya, guys ya. Ini kelihatannya kalau di video nggak terlalu gede, guys. Tapi aslinya gede banget nih, guys, asli, guys. Ini kalau ada yang mau order, tanya-tanya bisa hubungi nomor yang telah saya tulis di deskripsi ya, guys ya. Ini stok mumpung masih banyak nih, guys. Oke, guys, mungkin wah, ternyata masih ada, guys. Ini, guys. Guys, cara ciri melihat hewan domba yang sehat adalah dengan cara mereka bergerak dan menatap ya, guys ya. Seperti ini, guys. Tuh, matanya bersih ya, guys ya. Tanda hewan ini sehat, guys. Ya kan? Ya nggak? Ya nggak? Oke. Oh, ini guys. Tuh. Ini gemuk-gemuk nih, guys. Guys, tuh mantap, guys. Mata bersih, tidak pilek dan tidak batuk-batuk ya, guys ya. Ciri hewan domba yang sehat, guys. Karena pakannya juga pakannya yang dijaga oleh fermentasi dan konsentrat, guys ya. Oke, mungkin sekian dulu review domba dari salah satu farm kita yang ada di Bogor, Kahvi Farm. Jadi jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe. See you next video. Assalamualaikum.